Manfaat bawang putih bakar untuk kesehatan tubuh. Bawang putih yaitu salah satu bumbu dapur yang umum dipakai dalam berbagai kuliner. Di dalamnya, terkandung nutrisi kuat dan fitokimia yang membantu melawan penyakit. Manfaat potensial bawang putih terhadap penyakit seperti penyakit kanker dan jantung ditunjukkan oleh penelitian. Bau khasnya akibat bawang putih mengandung senyawa belerang, dan juga memberikan manfaat kesehatan. Senyawa belerang dalam bawang putih berfungsi sebagai antioksidan dan mendorong pembentukan antioksidan lain yang disebut glutation, yang diproduksi oleh tubuh. Fungsi lain dari senyawa belerang dalam bawang putih yaitu aktivitas antimikroba. Bawang putih bisa membunuh kuman, virus, dan jamur, termasuk H. pylori, kuman yang berkaitan dengan tukak lambung. Selain senyawa belerang, bawang putih juga mengandung flavonoid, antara lain quercetin, luteolin, dan kaempferol yang berfungsi sebagai antioksidan. Salah satu cara persiapan umum untuk penyajian bawang putih dalam makanan adalah dengan membakar bawang putih. Memberi rasa lezat dan manis pada makanan adalah manfaat bawang putih bakar. Bawang putih bakar selain menambah rasa pada makanan, juga terbukti memiliki manfaat kesehatan. Lalu apa saja manfaatnya? Yuk, langsung saja simak ulasan artikel yang caraprofesor.com rangkum mengenai manfaat bawang putih bakar berikut ini. Berbagai manfaat bawang putih bakar bagi kesehatan tubuh yang wajib Anda ketahui. 1. Menjaga kesehatan jantung. Manfaat bawang putih bakar yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan cara kardiovaskular yang lebih kuat. Bawang putih telah terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Itulah sebabnya banyak dokter merekomendasikannya terhadap mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Bawang putih bakar bisa membantu mencegah penyumbatan arteri dan juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Menurut Linus Pauling Institute, bawang putih bakar ternyata bisa memengaruhi produksi kolesterol yaitu dengan cara menghambat sintesis kolesterol oleh hati. Bawang putih dapat mengurangi pembekuan darah dan juga memiliki sifat antiinflamasi. Penting untuk tidak terlalu lama membakar bawang putih, paling tidak sekitar 10 menit. Dan juga jangan membakarnya di microwave, sebab ini bisa menghilangkan khasiatnya yang bermanfaat. 2. Mencegah kanker. Manfaat bawang putih bakar yang kedua yaitu untuk membantu mencegah kanker. Selain antioksidan yang ada dalam bawang putih, senyawa belerang juga terkandung di dalamnya. Senyawa tersebut bekerja langsung pada karsinogen dan racun, membantu tubuh mengeluarkannya sebelum menyebabkan kerusakan. Menurut Linus Pauling Institute, sebuah proses yang disebut apoptosis dalam percobaan kultur sel dan model hewan, senyawa ini memicu penghancuran sel kanker. Variasi kanker yang bisa dicegah oleh konsumsi bawang putih bakar yaitu kanker perut, kanker usus besar dan kanker usus, dan beberapa macam lainnya seperti kanker payudara dan kanker prostat. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Khasiat bawang putih bakar yang ketiga yaitu untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jika Anda memiliki penyakit gastroesophageal reflux atau sindrom iritasi usus besar, atau masalah pencernaan lain, cobalah makan bawang putih bakar untuk membantu mengatasi gejala seperti mual, mulas dan gangguan pencernaan. Sebab bawang putih bakar lebih ringan dari bawang putih mentah, bawang akan lebih mudah dicerna jika Anda memiliki masalah pencernaan. Hal ini dikarenakan bawang putih bakar tidak seperti bawang putih mentah yang akan membuat Anda sakit perut. Bawang putih bakar akan meningkatkan produksi cairan yang membantu pencernaan, mengurangi peradangan lambung, dan membantu pembuangan limbah dari tubuh. 4. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh adalah manfaat bawang putih bakar yang keempat. Bawang putih bakar memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Antibakteri dalam bawang putih bakar bisa memperkuat kekebalan dan membantu melawan kuman dan penyakit. Jadi, jika Anda merasakan serangan flu, cobalah makan bawang putih bakar supaya Anda tidak jatuh sakit. 5. Manfaat eksternal. Manfaat bawang putih bakar yang kelima yaitu untuk mengobati berbagai masalah eksternal. Bawang putih bakar bisa dipakai untuk mengobati sejumlah penyakit di luar tubuh Anda. Bawang putih bakar sangat efektif dalam mengobati kutu air. Caranya yaitu dengan menggosokkan siung hangat ke area yang terkena kutu air. Anda juga bisa menggunakannya untuk infeksi kulit lain seperti jerawat, serta pengobatan luka kecil untuk mencegah infeksi.
Sium bawang putih bakar yang hangat menariknya juga bisa dioleskan ke telinga yang terinfeksi untuk mengobati rasa sakit.